mereka berada di kebun sumber benih rumput varietas biogres. Jadi kami Koperasi Mitra Malabar sedang melakukan penangkaran benih untuk rumput biogres, yang mana pada hari ini sedang dilakukan pengamatan dan penilaian dari pihak terkait dan juga dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam rangka untuk penilaian benih rumput biogres bersertifikat. Rumput biogres ini merupakan rumput hasil penelitian dari BB Biogen Kementan Republik Indonesia, yang mana deskripsi dari rumput biogres ini merupakan rumput terkini yang memiliki beberapa keunggulan, yaitu memiliki protein kasar sampai 18%, serat kasar 25%, jatani 0,6. Keunggulan yang lain bahwa rumput ini memiliki produktivitas biomasa yang tinggi, lalu juga dari sisi adaptasi terhadap kekeringan, rumput ini cukup adaptif, sehingga diharapkan rumput varietas biogres ini bisa menjadi solusi bagi pengembangan ternak ruminansia saat musim kemarau, karena perkembangan ruminansia ini tidak lepas dari ketersediaan hijauan pakan ternak, baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas. Nah, harapannya dengan rumput biogres ini insya Allah bisa membantu para peternak ruminansia untuk memenuhi hijauan pakan ternaknya.